Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021. Saya doakan Anda semua yang setia nonton cahaya kehidupan, yang baru menemukan channel ini, saya doakan semuanya hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Anda bisa tonton semua video cahaya kehidupan, tontonnya pelan-pelan pakai headset supaya Anda bisa semakin memahami kata demi kata ilmu yang ada dalam semua video di cahaya kehidupan. Karena yang saya buat itu isinya pasti ilmu. Yang namanya ilmu harus dipraktekkan, harus diamalkan. Anda bisa tonton dari video pertama sampai sekarang gitu ya, Anda terapkan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 27, akhir bulan. Biasanya kalau orang-orang sebutnya tanggal tua gitu ya, karena mungkin gajiannya tanggal 28 atau tanggal 1, sehingga akhir bulan dianggap sebagai tanggal tua. Tapi bagi saya semua tanggal sama aja, karena saya tidak peduli mau akhir bulan, tengah bulan, awal bulan, semuanya sama aja. Banyak orang kadang membuat sendiri sesuatu yang jelek sama dirinya, kayak tadi tanggal tua, aku sudah sampai ini tanggal tua, gak ada uang gitu ya, selalu itu yang dipikirkan. Akhir bulan gak ada uangnya, sudah, maka itulah kejadiannya, akhir bulan tidak ada uang. Kenapa? Karena Anda sudah memprogram itu di pikiran Anda sendiri sebetulnya. Makanya hati-hati, jangan asal bicara, jangan asal berpikir. Berpikirlah yang benar, berpikirlah yang menyenangkan. Karena apapun yang ada di hidup Anda, apapun kejadiannya di hidup Anda adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Hari ini hari Sabtu, tadi saya memberikan kelas MC online di kantor Wanda Sejati. Tadi pesertanya seorang ibu-ibu, seorang ibu perempuan, ya ibu perempuan ya, seorang ibu dari Bali. Dia seorang pengusaha, suaminya juga seorang pengusaha, pengusaha hotel, dan dia dulu sebelum belajar AMC, sebelum daftar gitu ya, ada masalah yang dia buat ruwet gitu ya, kemudian dia sering WA ke saya bilang, ibu belajar aja AMC-nya gitu ya. Kenapa? Karena emang AMC solusinya. Jadi kalau Anda WA ke saya tanya, maksudnya ini gini, caranya gimana? Ya belajar AMC. Jadi itu memang solusinya. Kenapa? Kalau saya jawab sepotong, percuma saja. Itu tidak membantu Anda sebetulnya. Tapi ketika Anda mau belajar, maka solusinya terjawab dan masalah Anda terselesaikan. Seperti ibu tadi, dia belum belajar, masih baca modul saja karena sudah daftar, sudah bayar, sehingga kami kirim modulnya. Sudah dia baca, dia terapkan, sudah berubah hidupnya, sudah mulai dapat uang yang banyak lagi. Kemudian tadi dia cerita bahwa dia mencoba apa yang ada di kitab satu-satu sugesti, dia mencoba ke ibunya, ke orang tuanya, dia mencoba dan ternyata orang tuanya jadi lebih sehat. Bahkan dia mulai menyadari bahwa ternyata semua pikiran saya ya. Bahkan suaminya yang awalnya tidak begitu suka dengan kata-kata kekuatan pikiran, kemudian ketika dia coba telepatinya, suaminya sekarang sudah mulai membaca kitab satu-satu sugesti, 10 keajaiban pikiran, nonton cahaya kehidupan kata dia, dan jadi sepaham, jadi sevisi. Nah, ini kekuatan besarnya. Ketika suami istri sudah sevisi, maka uangnya pasti lebih besar, uangnya pasti lebih banyak dari sebelumnya. Dan ibu tadi betul-betul senang ketika akhirnya bisa dapat jadwal untuk belajar, dan dia cerita bahwa ternyata saya bisa sendiri. Dia pun cerita bahwa dulu sering pergi ke orang-orang yang menyebut dirinya orang pintar untuk urusan bisnis, tapi tadi dia sadar bahwa ternyata saya yang buat itu terjadi. Sehingga tergantung bagaimana kita mengelola pikiran kita sendiri, tergantung bagaimana kita
menggunakan pikan dengan benar. Dan ibu tadi akhirnya menyatakan hidupnya sekarang jauh lebih enteng, jauh lebih ringan. Nanti saya coba upload video testimoninya ya gitu. Ini membuktikan bahwa AMC adalah solusi. Ilmu AMC, metode AMC adalah solusi untuk kehidupan manusia. Seorang ibu-ibu saja tadi, seorang ibu tadi, dia mau belajar. Seorang istri pengusaha, dia mau belajar, yang sedang terpuruk, dia belajar, akhirnya dia mulai dapat lagi uang yang banyak, dan dia pun menyadari bahwa semuanya ada di pikiran kita. Banyak orang tidak mau belajar. Banyak orang membuat alasan untuk tidak belajar. Apa? Banyak orang menganggap bahwa belajar itu tidak penting. Mungkin karena sudah capek belajar ya. SD, SMP, SMA lalu mengatakan sudahlah enggak butuh belajar lagi. Padahal kalau Anda bertanya ke saya contohnya bagaimana caranya menjadi dokter, maka jawabannya ya belajar di kampus kedokteran gitu kan. Sama, ketika Anda ingin jadi kaya maka belajar caranya menjadi kaya. Bukan berbisnis, bukan nyari investasi, bukan nyari peluang, bukan nyari apapun. Faktanya banyak investasi yang membuat orang jadi tambah miskin. Banyak model investasi yang sekarang membuat banyak orang tambah jadi melarat. Ada yang investasi pohon jati, ada yang investasi apalagi kemarin, pohon kurma, ada investasi tanah, investasi emas dan sebagainya. Semuanya bodong. Kenapa? Tadi Anda tidak belajar dulu caranya, langsung sibuk apa ya, sibuk nyari bisnisnya, sibuk nyari peluang investasinya dan sebagainya. Ini salahnya. Anda sibuk di prosesnya, tapi Anda tidak belajar bagaimana mendapatkan hasilnya. Lucu kan? Anda sibuk di proses, tapi tidak sibuk bagaimana hasilnya. Akhirnya apa? Anda terjebak di zona itu. Anda terjebak di berganti-ganti bisnis, berganti-ganti model investasi. Ketika gagal satu mengatakan, ya ini kan sudah takdir. Ketika tertipu di satu bisnis, ya ini kan sudah biasa dalam bisnis. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat jadi salah gitu ya. Akhirnya apa? Anda terjebak, terjebak, dan terjebak. Hanya keledai yang jatuh terperosok di lubang yang sama. Harusnya kita sebagai manusia tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Kenapa? Manusia diberikan alat untuk berpikir. Manusia diberikan sebuah kecerdasan oleh Tuhan untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi kalau keledai, ya dia beda otaknya dengan manusia. Sehingga itu dalam sebuah kisah diceritakan bahwa jangan seperti keledai yang jatuh dua kali di lubang yang sama. Jadilah manusia yang cerdas, manusia yang mampu menggunakan pikirannya. Jangan sampai pikiran Anda digunakan oleh orang lain. Jangan sampai pikiran Anda diperdaya oleh orang lain. Karena sesungguhnya Anda yang menjadi tuannya dari pikiran Anda. Andalah yang harus mengendalikan pikiran Anda sendiri. Anda pemilik pikiran Anda. Maka itulah pentingnya belajar bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ingat, Anda manusia, bukan keledai. Jadilah manusia yang seutuhnya, manusia yang mampu menggunakan pikiran dengan benar. Kenapa? Itulah perintah Tuhan kepada kita sebagai manusia. Salam sehat. Salam kaya, salam cerdas. Selamat malam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.